Halo teman-teman, ini manggar gepeng yang saya potong waktu itu. Ini udah ada, ini manggarnya lumayan kecil. Ini kalau dari samping besarnya ini cuma seperti gagang pisau. Ini teman-teman. Seperti gagang pisau. Mungkin gagang pisau lebih besar ini. Ini tidak lama lagi dia akan digali, bikin kampungan. Mungkin tinggal 3-4 hari sudah mau bikin kampungan. Itu kalau pisau yang besar itu, yang lebar di ujungnya, tidak akan bisa dia membuat teknik kampungan kalau manggar yang hanya sebesar begini. Ini gagang pisau ini. Tapi kampungannya ini ada 10 liter dia. Tetesannya mantap. Sama teman-teman. Ini manggarnya sangat kecil, seperti pegangan pisau saja ini teman-teman. Tapi tetesannya ini. Ini 10 liter. Masih tumpah lagi dia. Mantap. Makanya ini saya bilang, tetesannya lancar itu bukan tergantung dari cara pukul kita, tergantung dari pohonnya. Kalau pohonnya bagus, walaupun manggarnya kecil seperti ini manggarnya ini cuma seperti ini teman-teman, pegangan pisau saja ini. Tapi tetesannya ini teman-teman. Oke teman-teman, mantap. Halo teman-teman, ini masih pagi. Ini teman-teman sudah pendek, tapi lihat di sana.